kayak kita benar-benar berada di pantai. Lihat ke bawah ya guys, pas tunjuk.
gejala di meja kita, kebetulan kita ambil yang ruang VIP untuk kita makan biar lebih privacy. Nah, ini ruang VIP yang di sini dan ini ada minimum paymentnya juga. Kalau nggak salah sekitar 1 sampai 1,5 juta ya guys. Nah, aku mau review makanannya nih dan berapa harganya. Jadi guys, hari ini aku mau review makanannya ya. Di sini ada makanannya chicken, aku pesan chicken parmigiana, yaitu kayak gini guys ya. Nih, tuh. Tuh kelihatannya enak banget ya guys. Terus aku pesan juga ini ada apa? Es kelapa nih, guys, pas banget ya, kayak kita benar-benar berada di pantai. Terus minumannya apa ya namanya? Kamu pesen apa ya? Wagyu. Ntar aku kasih lihat ya menu-menu yang lainnya, karena aku susah sembari megang kamera dan aku udah lapar guys. Ya ini ada minumannya yang udah tinggal setengah nih. Minumannya apa ini? Tuh. Guys, ada tuh, ini minumannya seger banget. Tuh ada apa ini? Nanas. Ini ada apa ya? Terus ini juga ada warna-warni, guys. Tuh, kalian lebih suka yang mana? Maunya yang mana, guys? Ini tuh buah apa sih? Cherry ya, ini ya? Nih, ini seger banget. Ini buah apa sih? Warna-warni gitu minumannya. Nih. Di sini juga aku bareng sama keluarga nih, jadi pada makan. Oh. Hai Beril, hai Ivan, hai. Tuh, mereka udah makan duluan guys, karena tadi aku review tempatnya dulu. Itu di sana. Kita lihat ya menu mereka apa aja ya guys. Tuh, ini menunya udah pada habis ya guys. Tuh, mereka udah pada makan duluan. Selamat makan. Nah sekarang gantian ya kita makan. Aku juga mau kasih lihat ya, karena ini sushi udah mau dimakan, aku kasih lihat sekalian. Tadi kamu ini kenapa ya? Kenapa tadi kamu ini? Kenapa? Wagyu ya? Nah ini, ini guys, ini steak Wagyu, tuh. Pesanan my husband. Tuh. Dia udah mau makan, jadi aku kasih untuk aja. Pak, boleh minta sendok? Beri sama kayunan. Oh ya. Jadi, Hey Beach ini konsepnya ala pantai guys, di mana lantainya juga berupa pasir putih yang seakan kita lagi berada di pinggir pantai dan memiliki desain dan furniture yang terbuat dari kayu, membuat tempat ini seperti bangunan pantai tropis. Hiasan-hiasan yang terdapat di sini juga ala bohemian yang mempercantik pemandangan yang ada di sini. Selain di Alam Sutra, Hey Beach ini juga ada loh di Pantai Indah Kapuk. Jam bukanya dari jam 9 sampai 10 malam. Tapi lebih baik kalian datang di sore hari deh, biar lebih adem semeriwing gitu anginnya. Biar berasa bener-bener ada di Bali guys. Jadi kenapa aku di sini menggunakan masker? Karena di sini sudah boleh lepas masker guys ya. Terus di sini pertama kali masuk kita harus pakai yang ini, tanda hijau ini ya guys ya. Kalian sudah lihat kan review aku tadi, di sini hari ini ramai banget dan udaranya dan benar-benar panas. Kalian bisa lihat ya di sini, kayak di sini benar-benar kayak di pantai beneran. Pantainya juga menggunakan pasir dan segala macam. Pokoknya Instagramable banget. Kalian harus kesini.